ini dari smoke. Jadi untuk menggantinya kita harus melepas semua bodi belakangnya. Kita lepas dulu ya stop lampnya. Ini untuk mengganti Mika Vario 150. Setelah lepas kita panasi ya, karena ini dalamnya kita panasin dulu pakai hot gun. Nyala dulu ya, karena ini dalamnya. Jangan terlalu panas, terlalu panas nanti bisa bakar. Kita panasi, kita buka kancingnya dulu. Kita panasi, kita congkel bagian yang ada dalamnya. Kita congkel pakai oven minus seperti ini, dan kita tipiskan lagi ya biar gampang. Kita mulai dari ujung sini, dari ujung sini paling kita di ujung sini ya. Oke, kita buka dan sini kita congkel. Lemnya semua ini. Oke. Jangan lupa kita panasin lagi biar terkunci lagi ya lemnya. Panasin lagi. Oke, setelah terpasang kita tinggal kembalikan lagi ya ke bodi motor ya. Ini sudah cukup kuat, kita kembalikan lagi ya. Sudah terpasang. Awalnya ini ya, ini bawaan ori, ini dari smoke. Jadi untuk menggantinya kita harus melepas semua bodi belakangnya, dan kita harus pakai pemanas untuk melepas mikanya. Gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.